Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bareng Suaraku TV. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Saya sudah berada di sampingnya rumah Pak Ahmad nih. Kebetulan hari ini ada dari Trans TV ya, mau kesini mau meliput rumahnya Pak Ahmad dan kisahnya Pak Ahmad ya teman-teman. Nah sekarang kita lagi nunggu nih, katanya sih sudah di jalan ya teman-teman. Dan ini kita akan mau lihat-lihat rumahnya Pak Ahmad di siang hari ya, karena semalam kan kita kesini jadinya malam tuh kan, jadi mau lihat keadaan siang hari seperti apa rumahnya Pak Ahmad ya teman-teman. Oke, pokoknya ikutin terus videonya dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa nih di support channel ini dengan subscribe, like, comment, and share agar video ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk bikin konten-kontennya ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja yuk masuk ke dalam rumahnya melihat keadaan rumah Pak Ahmad di siang hari ya. Yuk, let's go. Nah teman-teman, dan ini dari jalan ya, kita dari sana dan kita tadi jalan dari sana ke sini. Nah dan ini rumah saudaranya Pak Ahmad dan ini rumahnya Pak Ahmad ya teman-teman. Nah di sini dia masih pakai bilik ya teman-teman, dan ini biliknya sudah lama banget tuh, bisa dilihat kan ini pintu. Ada pintu dan ini temboknya, temboknya juga sudah retak-retak ya teman-teman tuh. Temboknya sudah retak. Dan ini masih menggunakan genteng yang lama ya teman-teman. Nah di sini juga ada jemuran. Nah kamu bisa lihat kan ini. Ini tempat duduk. Bisa dilihat ini sudah miring ya tempat duduknya ya. Itu sudah retak. Nah tuh, ini udah keluar dari garis, ini miring ya teman-teman. Nah aku bisa lihat juga yang ini tuh, bisa lihat kan miring kan teman-teman tuh. Yang miring ke bawah harusnya ini lurus keramiknya, cuman ini udah miring tuh. Nah di sini juga sudah ada Pak Ahmadnya nih, lagi di luar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Ini habis dari masjid ya? Iya. Habis dari masjid. Karena sekarang kan pukul 1 siang nih Pak ya. Tadi habis dari masjid duhur. Iya. Nah semalam kan saya lihat kondisi rumah Pak dari malam nih Pak ya. Iya. Nah saya sekarang mau lihat dari siang hari ini, ya. Nah boleh Pak masuk ke dalam? Boleh. Dan tadi saya bareng Rekiku kesini tuh, dia lagi ngedit thumbnail. Oke, saya izin Pak ke dalam ya. Ya. Nah teman-teman kita akan lihat ya ke dalam, karena ini enak nih terang. Karena semalam kan siang takutnya, karena semalam kan malam jadi gelap-gelapan ya teman-teman. Karena emang nggak ada lampu juga, makanya kita akan masuk di siang hari biar jelas dalamnya seperti apa ya teman-teman. Jadi di depan ini ada pohon-pohonan ya teman-teman, ada pohon tuh, banyak pohon ya, jadi lumayan agak adem rumahnya. Nah ini juga tuh. Nah kita masuk.
Ada kan teman-teman dari luar nih, di luar rumahnya. Kayu-kayunya kayu udah lama ya, udah mulai rapuh. Terus ada kan sama teman-teman itu yang ini. Tuh ini biliknya udah jebol bolong, mungkin karena hujan ya bocor makanya rusak. Nah sini tempat duduk, ini juga ada sepeda. Ini sepedanya kayaknya udah nggak bisa dipakai nih tuh. Banyak udah copot. Udah keropos. Nah ini tempat santai ini, tempat santai bapak di sini nih, tempat nyantai, tempat ngopi ya pak. Kalau ada kopinya. Kalau ada kopinya, bener ya. Dan ini rak sepatu ya pak. Iya rak sepatu. Sepatu ini masih kepake nggak pak ini? Ini pakai sih sebenarnya. Masih kepake ya. Peralatan yang palu-palu dan kerjaan. Nah terus saya lihat kan ini udah mulai retak-retak nih teman-teman tuh. Nah ini di pintunya di depannya ada tulisan Arab ya nih. Terus kenapa nih Pak ini? Iya, kursi. Ayat kursi ya, ayat kursi ya. Jadi kalau ke rumah harus doa dulu ya teman-teman. Oke kita masuk dalam ya Pak ya. Nah dan ini hordeng-hordengnya juga hordeng model lama apa ya? Lama, asal buat nutup kaca aja. Asal buat nutup aja teman-teman ya. Bisa dilihat kan? Nah itu gentengnya ya teman-teman, bisa lihat tuh kayak yang ada cahaya-cahayanya itu bisa jadi bolong ya pak ya? Bolong, ya kena air kenceng. Gentengnya kenceng. Gentengnya jatuh kalau udah hujan bisa bocor ke dalam pak ya, banjir. Iya, kena aliran listrik. Oh iya benar, takutnya kena aliran listrik dan iya. Jadi konslet ya pak ya. Pernah kejadian nyala. Pernah kejadian gitu pak, konslet. Jam 3 subuh dulu. Pas hujan gede gitu. Iya, sangat khawatir, saya nggak beranikan diri, saya putus aja pakai tang, istimewa ketakutan. Takut saya kenapa kenapa ya, adalah Bismillah. Kena konslet gitu pak? Iya, kena tetesan air hujan. Ya alhamdulillah semua pada meleleh semua. Meleleh semua. Tapi selamat. Selamat. Nah teman-teman lucu nih barang-barang yang masih pakai nggak sih pak? Barang-barang masih pakai. Masih dipakai ya teman-teman. Yang cuman ini. Ini bumbu-bumbu aja cuman berat apa ini? Iya, garam, ada kue teman-teman. Seadanya. Ini minyak juga orang habis pak ya tinggal segini ya. Minyak ya. Teman-teman lihat ya. Katel-katel mana katel? Oh ini katel satu ya pak? Iya ini satu. Katel cuma ada satu ya teman-teman tuh. Ini gue nih piring-piring kotor kayaknya nih, iya, piring kotor. Nah, tempat lah. Teman-teman jadi di dalam ini apa ya? Kak berantakan itu karena emang nggak ada tempat naruh pak ya, tempat, makanya masyarakat berantakan di mana jadi bingung naruhnya teman-teman itu. Karena emang rumahnya juga nggak terlalu luas pak ya. Iya. Nah, ini dalam ada orang pak. Iya, ada orang yang tidur. Enggak ada. Oh, enggak ada kosongnya. Gak coba ada. Kita lihat dalam kamarnya. Ya, dan sama aja ini seperti semalam ya gelap ya teman-teman ya tuh. Tuh atasnya teman-teman. Ini pakai plastik dan itu jebol pastinya tuh. Ini kalau hujan tuh bocor pak ya? Bocor pak. Bocor ya teman-teman. Pakai ember di dalam. Ini pakai ember ya kalau hujan ya karena bocor pak ya. Ini ya teman-teman kamarnya tuh. Ini ada kipas angin, masih fungsi pak kipas anginnya pak? Masih fungsi ya. Ini ada TV juga, TV-nya nggak fungsi pak ya? TV-nya udah nggak fungsi ya teman-teman. Kasur ya, kasur tuh tempat tidur anak ya pak ya? Iya. Nah oke. Yang semalam ya tuh, cuma kita kan
ngambil view-nya di siang ya, biar lebih jelas lagi. Ini semalam lemari yang tidak terpakai nih Pak ya, yang ini udah rusak ya. Untuk nahan itu, untuk nahan ya, badan rumah nahan yang belakang ini ya, jadi iya, biar nggak rubuh ya Pak ya. Iya. Jadi tahan pakai lemari ini ya teman-teman. Iya. Jadi ini ada fungsinya juga nih, walaupun nggak dipakai buat baju atau apa, tapi ada fungsinya buat nahan biar nggak rubuh ya teman-teman. Iya. Tuh ya bisa dilihat kan. Ini kamar bapak nih semalam ya. Coba kita lihat lagi. Sana ya teman-teman, masih gelap soalnya tuh. Ini kasur Pak ya, buat tidur Pak ya. Iya. Kasur buat tidur. Ini buat tidur bapak ya di sini. Ya, gitulah teman-teman. Tuh. Nah ini ada galon-galon apa nih Pak? Betul. Galon-galon yang masih layak sih sepertinya, cuma ditumpuk aja. Ini. Tumpuk aja. Ini yang karung apa nih Pak? Itu baju-baju yang di lemari, kan lemarinya dimakan rayap. Hmm. Oh jadi karena. Lemari ini kalau di karung. Jadi taruh di karung baju-baju yang lama kan ini ya? Yang lama maupun yang baru. Yang baru juga oh di karung. Jadi. Karena lemari yang itu udah kena rayap semua. Iya. Rayap. Penting naruh. Nah kita lihat ke belakang nih. Nah tuh ada ayam satu tuh di bawah tuh. Ini tempat buat cuci piring Pak ya. Cuci piring. Nah ini kandang ayam. Karena ayamnya besar, cuman ada satu doang Pak ya, ayamnya ya. Satu aja. Kenapa nggak banyak Pak ayamnya? Pada mati karena penyakit. Oh mati ya. Jadi tinggal satu Pak ya. Ini kandang ayam ya teman-teman. Nah ini juga sama ya Pak ya. Sama, ini kosong. Ini kosong. Ini bekas kandang ayam juga Pak ya. Nah, saya lihat kan teman-teman ini dari belakang lah Pak ini ya. Belakang ya, belakang rumahnya Pak Ahmad ya tuh. Saya lihat kan kondisinya. Dan itu kamar mandi yang semalam ya, coba kita lihat lagi nih tuh. Kamar mandinya bisa ya dari rumah. Jadi ini bisa berbarengan di sini kamar mandinya sama tetangga ya Pak ya. Iya. Ada toilet satu sama kamar mandi. Dan ini bolong Pak ya. Bolong. Kalau ada yang ngintip gimana Pak? Aduh, ini cuma saya. Itu itu ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya atas saya boleh masuk Bapak melihat-lihat kondisi keadaan rumah di dalam di siang hari dan semalam juga saya bisa masuk ke sini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga nih dengan adanya video ini banyak yang melihat dan yang mau membantu Bapak gitu kan. Mungkin dari rumah nih karena ini kan udah mulai nggak layak lah Pak ya. Banget isinya juga. Bagus banget ya. Harapan Bapak apa sih Pak? Harapan saya ya sebenarnya mah pengen rumah ini kebangun gitu. Ada rezeki di mana aja gitu, biar kebangun. Enggak muluk-muluk buat saya, yang penting kebangun rumah, anak istri pada sehat. Amin amin. Dan ada sedikit rezeki buat sehari-hari itu aja sih. Buat sehari-hari Pak ya. Iya. Amin amin. Semoga ada orang baik, banyak iya, orang baik amin, yang amin melihat video ini dan mau bantu Bapak ya untuk renovasi rumah dan sehari-hari buat Bapak keperluan sehari-hari Pak ya. Mungkin dari beras juga Pak ya, beras yang ada, dari sembako segala macam. Intinya adalah kita sedikit tiga rezeki. Tapi misalkan nanti nih Pak, ini sudah direnovasi rumah. Apakah ada niatan istri buat dagang Pak di sini? Berjualan juga ada tambah-tambahan gitu buat Bapak. Oh, ada rencana nggak sih Pak gitu? Rencana sih selama ini belum, cuman pengen belum, pengen punya piaraan gitu ya.
Oh, pengen punya peliharaan. Misalnya soal kan, mohon maaf nih Pak, misalkan Bapak kan sebagai mabut di masjid, kadang kan penghasilannya tergantung ada yang ngasih Pak ya, bisa seminggu sekali dapat atau berapa. Nah, Bapak kan harus punya istilahnya usaha tetap lah, nggak jualan atau kayak ternak ayam atau apa gitu Pak ya, buat bantu-bantu. Nah, yang Bapak pengen apa tuh Pak? Saya sih pengen punya 2 kambing gitu. Pengen buat ada sambilan kalau saya pulang dari mesin, ngambil rumput, kempanin. Itu aja sih, yang lain-lainnya saya bisa berusaha pelan-pelan gitu. Berarti yang dipengen itu kambing Pak ya? Kambing. Kambing, iya. Jadi biar ada aktivitas juga Pak ya? Biar nggak jenuh. Soalnya kambing juga lumayan sih Pak ya? Misalkan Bapak ternak 2, nanti beranak lagi tuh. Anaknya dijual itu, dan penjualannya itu bisa buat sebulan Pak ya? Buat biaya makan bagaimana? Nanti udah gede, beranak lagi. Jadi kayak investasi lah ya Pak ya, investasi. Penjualan si kambing tersebut saya enggak untuk dimakan sendiri, nanti saya keluarkan, ada hak orang lain juga. Iya, betul betul betul. Dibalik penjualan tersebut. Karena saya juga takut kayak titipan semua juga itu. Iya betul, semua juga titipan. Semoga apa yang Bapak inginkan dan harapkan bisa terkabul Pak ya. Amin. Semoga ada rezekinya buat Bapak. Pokoknya Bapak yang penting sehat-sehat terus Pak ya. Alhamdulillah, amin. Amin, amin. Oke, makasih banyak Pak ya. Sama-sama.